Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita nak sembang-sembang sikit pasal hati. Ya, semua orang ada hati, kan? Hati ini sebenarnya sangat memainkan peranan penting ya, dalam menentukan corak dan gaya kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, insyaAllah semua yang kita buat cantik, semua yang kita buat bagus, semua yang kita buat boleh membawa kebaikan kepada diri kita, pada keluarga kita, pada sahabat kita, pada jiran tetangga kita, pada negeri kita, pada negara kita. Ya, kalau hati baik. Tapi kalau hati busuk, hati buruk, hati yang tak bagus, hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah SWT, maka segala yang keluar di dalam bentuk amalan kita, ya, perbuatan kita, tindak tanduk kita, semuanya buruk belaka. Orang tak akan buat maksiat kalau hati bersih. Ya, orang yang buat maksiat itu tandanya hatinya kotor. Ya, orang tidak akan membenci orang lain kalau hatinya bersih. Benci orang sebab hati kotor. Ya, orang tidak akan mengumpat, mengeji, menghina orang lain kalau hatinya bersih. Yang mengumpat, yang mengeji itu semuanya hati kotor, hati yang busuk. Jadi, bersihkan hati kita. Dan insyaAllah, mudah-mudahan ya, segala apa yang lahir daripada tindak tanduk kita semuanya bagus-bagus belaka. Hati senang, jiwa tenang, orang keliling kita pun happy, kita pun happy, dan Allah Ta'ala juga happy dengan kita. Okey, bersihkan hati, selamatkan diri, insyaAllah jauh daripada azab neraka nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.